Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani al-fudala rahimani wa iyyakum, alhamdulillah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Jalla wa Ala untuk bisa duduk kembali di majlis kita di masjid yang mulia ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita kemudahan dalam meniti jalan ketaatan kepadanya yang menghantarkan kita kepada ridha Allah SWT dan menjadi sebab bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan ampunan dosa darinya. Pada malam ini insyaAllah kita akan kembali melanjutkan faedah yang kita ambil dari petunjuk ayat-ayat Al-Quran untuk mengetahui apa yang harusnya kita lakukan sebagai hamba Allah dalam kehidupan di dunia ini sebagaimana yang Allah inginkan dari kitabnya yang mulia. Kita masih bersama faedah dari petunjuk surat Al-Baqarah. Malam ini insyaAllah kita akan mengambil ayat yang ke-77. Namun sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu. Tafadhal. Allah Azza wa Jalla menyebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka Bani Israel khususnya orang Yahudi mengetahui bahwasanya Allah zat maha tahu tentang apa yang tersembunyi dalam dada-dada mereka dan apa yang mereka nampakkan. Ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya di mana Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang Yahudi di mana mereka khususnya Yahudi Madinah mereka menunggu datangnya Rasul yang diutus yang dikhabarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Seperti yang disebutkan dalam surat As-Saff, Allah Azza wa Jalla menyebutkan ucapan Nabi Isa alaihissalam, "Wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad." Dan aku memberikan kabar gembira kepada kalian semua dengan seorang rasul yang datang setelahku yang bernama Ahmad. Dan di antara hikmah Allah Azza wa Jalla, di antara Yahudi ada yang berhijrah ke jazirah Arab, tinggal di sekitar kota Madinah. Dan di antara hikmah Allah Azza wa Jalla juga mereka mengejar tentang datangnya bisyarah ini, kabar gembira ini, datangnya seorang rasul setelah Nabi Isa alaihissalam. Dan di antara harapan mereka adalah rasul ini datang dari mereka, dari Bani Israel. Karena sementara ini setiap rasul yang Allah utus dari Bani Israel, khususnya setelah Nabi Isa alaihissalam,
maksud Nabi Musa alaihissalam, Allah utus Rasul kepada mereka sampai yang terakhir Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika mereka mendapatkan berita dari Nabi Isa alaihissalam, mereka berharap Rasul ini juga dari Bani Israel. Maka mereka bertanya-tanya kepada bangsa Arab tentang hal tersebut. Dan ini disaksikan juga oleh sebagian dari ahli ilmu mereka, ahbar atau ruhbannya, ketika mendapati ada dari bangsa Arab yang menampakkan tanda kenabian. Sebagaimana yang mungkin sebagian kita membacanya atau mempelajarinya atau pernah mengkajinya juga di majlis tentang masa kecil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dibawa oleh pamannya untuk berdagang menuju negeri Syam. Di sanalah nampak tanda-tanda kenabian beliau dengan berbagai alamat yang didapati oleh ahli kitab yang merupakan tanda dari kenabian. Sehingga seorang pendeta mereka berwasiat kepada paman Nabi alaihissalam yaitu Abu Talib, ketika mendapati ada tanda kenabian pada diri beliau yang masih kecil waktu itu, berwasiat untuk menjaganya. Demikian juga kita dapati hal tersebut dalam kisah Islamnya sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau yang sebelumnya adalah anak dari pendeta Majusi, ditugaskan untuk menjaga api abadi dan dipersiapkan sebagai pengganti ayahnya. Namun kemudian beliau mendapati ada kaum yang beribadah dengan ibadah yang berbeda dengan kebiasaan kaumnya, maka akhirnya tertarik dan mengikutinya. Kemudian beliau menjelaskan mengikuti dari satu ahli ilmu Nasrani ke ahli ilmu berikutnya, sampai kemudian mengikuti yang terakhir dan tidak memberitakan apapun kecuali telah dekat datangnya seorang nabi, kemudian disebutkan tentang daerah kemunculannya. Maka beliau radhiyallahu anhu berusaha untuk sampai pada negeri tersebut, yang akhirnya kemudian beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Yahudi yakin betul tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun mengatakan beriman kepada orang-orang beriman, khususnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mereka berkumpul dengan teman-teman mereka, maka ditegur dan disalahkan akan perbuatan mereka. Karena hal ini akan menjadi sebab mereka mendapatkan cemoohan atau penghinaan atau semisalnya. Khususnya ketika mereka dikumpulkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, mereka tidak punya hilah, tidak punya alasan untuk membela diri. Maka karena perbuatan mereka seperti itu, mereka sudah tahu dengan yakin dan pasti berita datangnya Nabi yang terakhir, dan mereka sudah jumpai, tapi mereka tidak mengikutinya. Sebagaimana hal itu Allah Ta'ala sebutkan tentang bagaimana orang-orang Yahudi ya, mengenal Nabi kita alaihissalatu wassalam. Allah sebutkan di surat Al-An'am ayat yang ke-20, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang kami beri kitab, mereka itu mereka mengenal tentang petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala,
termasuk tentang Nabi SAW, sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Dan orang-orang yang merugi diri mereka sendiri, mereka tidak beriman tentang hal tersebut, ya. Merugi karena mereka tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti nabi yang diutus yang terakhir, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah sebutkan, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Istifham inkari, bentuknya pertanyaan. Awala ya'lamun, tidakkah mereka berilmu, tidakkah mereka tahu? Jawabannya jelas, bala, innahum ya'lamun, mereka berilmu tentang petunjuk Allah, tentang nabi yang diutus, kenal betul. Karena beritanya nyata dalam kitab-kitab Allah yang turunkan pada mereka, baik Taurat atau Injil. Namun mereka berbuat seperti itu, menolak, mengingkari, seakan mereka tidak akan dipertanggungjawabkan perbuatan mereka di akhirat. Maka kalau bertanya, awal yang lalu, tidakkah mereka berilmu, tidakkah mereka tahu tentang apa itu? Anna Allah ya'lamu wa yusirrun, bahwa Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka, dada mereka yang mereka sembunyikan dari berita, dari niat, dari keadaan jiwa, apapun yang baiknya atau yang buruknya. Wa ma yu'linun, dan apa yang mereka nampakkan, apa yang mereka munculkan berupa amal. Bahkan ketika mereka diingatkan tentang peringatan semacam ini, mereka justru menjawab dengan jawaban yang aneh, yang tidak dikatakan oleh orang yang berakal, apalagi orang berilmu. Di ayat berikutnya, insyaallah di majlis berikutnya akan kita ambil faedahnya. Di ayat yang ke-80 mereka mengatakan sebagaimana firmankan di sini, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang terbatas sedikit. Di mana Nabi kita SAW bersabda, ma min hadhil ummah Yahudiyun wala nasrani zakhir barbar yasma'u bi walam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ahli an-nar au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun dari umat ini mendengar aku diutus baik dia Yahudinya atau Nasraninya, jelas dia menyebutkan di sini Yahudinya atau Nasraninya, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku diberinya, yaitu Al-Quran, melainkan dia termasuk ahli neraka. Mereka mendengar ancaman itu mengatakan, lan tamassana an-nar illa ayyama ma'dudah. Kalaupun kami diazab masuk dalam api neraka, illa ayyama ma'dudah, kecuali beberapa hari saja terbatas. Mereka tidak sadar. Mereka menyepelekan, mereka menganggap remeh tentang azab neraka. Padahal yaumun 'indallah ka khamsina alf sana. Satu hari di sisi Allah sama dengan 50.000 tahunnya kita manusia. Apakah sanggup? Tentu jawabannya tidak. Inilah mereka orang-orang Yahudi, dan sayangnya diikuti oleh sebagian kaum muslimin, di mana Nabi kita SAW sudah menjelaskan itu. Seperti disebutkan majlis yang lalu, Nabi kita SAW bersabda, latattabi'unna sanana man kana qablakum hadzal qudzati bil qudzah hatta law dakhulu juhra dabbin dakhaltumuh
Qalu al-Yahud wa al-Nasara. Qal wa manin nas illa ula'ik. Kalian ini, wahai muslimin, akan mengikuti jalan yang sudah dilalui orang-orang sebelum kalian, searah anak panah demi searah anak panah, sampai walaupun mereka masuk lubang dob, sarang dob. Dob ini bukan biawak. Kalau biawak binatang yang hidup di sekitar sungai, kalau dob di padang pasir. Mereka membuat sarang, sulit sekali untuk diikuti. Berkelok. Sebegitu sulitnya diikuti. Lalu para sahabat bertanya, apakah Yahudi dan Nasrani? Siapa lagi kalau bukan mereka dari manusia? Karena Yahudi dan Nasrani, mereka punya hasad kepada Nabi kita SAW khusus dan kepada kaum muslimin. Dan Allah buka tentang itu dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-Baqarah ini juga Allah sebutkan beberapa kali tentang hakikat mereka. Di antaranya Allah Ta'ala sebutkan tentang mereka ya, sebagaimana juga Allah firmankan dalam kitabnya, yaitu surat Al-Baqarah di ayat yang ke-96 insyaAllah. Maaf, bukan ini. Allah telah sebutkan surat Al-Baqarah di ayat yang ke-109. Wadda kathiru min ahlil kitab la yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Kebanyakan dari ahli kitab Yahudinya dan Nasraninya, mereka ini sangat suka apabila bisa menjadikan kalian kembali ke belakang setelah iman kalian. Kemana ke belakang? Kufaran, menjadi kufur lagi. Hasad dan min indi anfusim, itulah hasad yang ada pada jiwa mereka tertanam setelah nampak pada mereka kebenaran dari Al-Quran dan dari dakwahnya Nabi SAW. Hasad. Disinilah kata ulama kita bahwa ahli kitab membawa ini kebanyakannya. Ketika berhadapan dengan orang muslim, ingin orang ini ikut saya. Sebagai contoh ringan, kalau ada orang muslim menikah dengan non muslim dari mereka ahli kitab, dan ini menjadi program dari mereka, apa yang terjadi? Terbawa. Terbawa. Dan keturunannya ikut. Banyak terjadi seperti itu. Maka di sini Allah mengingatkan kita tentang hakikat mereka. Demikian juga firmankan di ayat berikutnya, ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepadamu. Apa itu ridho? Menerima dengan lapang. Tidak akan pernah. Sampai engkau wahai Muhammad SAW, ini kepada beliau, termasuk umatnya, kita sekalian mengikuti milah mereka, ajaran mereka, budaya mereka, kebiasaan mereka, dan sebagainya. Kita kembali. Awala ya'lamuna anna Allah ma yusir ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka tahu? Bukankah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada, dalam hati, dan apa yang nampakkan? Di sini faedah besar untuk kita sekalian.
mereka orang Yahudi secara khusus dan Bani Israel secara umum seakan-akan lupa dengan perkara ini, bahwa Allah mengetahui keadaan hambanya sirran wa alaniyah, yang tersimpan dalam dada atau yang nampak. Sehingga orang yang beriman kepada Allah mengenal Allah Azza wa Jalla, memiliki nama As-Sami', Zat Maha Mendengar, Al-Basir, Maha Melihat, Al-Alim, Maha Mengetahui, Al-Syahid, yang menyaksikan, Al-Khabir, yang akan menyampaikan berita perbuatan kita, dan nama-nama lainnya, maka harus waspada. Allah sering mengulang tentang peringatan itu. Contohnya surat Al-Fajr, ketika menyebutkan tentang kaum yang Allah binasakan dari kaum Ad, kaum Thamud, kaum Fir'aun, Allah mengingatkan orang beriman, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu Allah labil mirsad, senantiasa memantau perbuatan kalian. Demikian juga Allah telah sebutkan di surat Ghafir, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur, Allah Zat yang mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersimpan dalam dada. Apa itu mata berkhianat? Kata sebagian ulama, mata berkhianat adalah seseorang berkumpul dengan temannya yang beriman, orang-orang saleh, tapi matanya lirik sana lirik sini, melakukan penyimpangan tanpa diketahui oleh teman-temannya. Allah tahu. Demikian juga tentang ucapan, Allah firmankan di surat Al-Hasyr, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'hum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'hum aina ma kanu. Tidaklah tiga orang berbisik-bisik mengadakan acara tersembunyi, perbincangan tersembunyi, bisik-bisik, Allah yang keempatnya. Tidak juga lima orang, Allah yang keenamnya. Tidak kurang dari itu jumlahnya, itu kurang dari tiga atau lebih dari enam, Allah bersama mereka. Demikian juga firmankan surat Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladai raqibun atid, tidak ada satu ucapan pun diucapkan melainkan ada raqib dan atid yang mendampinginya, mencatat amalnya. Demikian juga firmankan tentang agar kita waspada dari petugas-petugas dari malaikat yang Allah utus kepada kita sekalian, ya, agar kita berhati-hati sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Infitar ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, sesungguhnya kalian disertai oleh hafizin, para malaikat penjaga, makhluk yang mulia lagi mencatat amal kalian. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Ayat ini berita, tapi peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Dan orang beriman kepada Allah Jalla wa Ala ketika membaca ayat-ayat semacam ini bertambah iman, bertambah takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan iman yang tertanam dalam hati serta muncul rasa takut darinya mendorongnya untuk semakin taat kepada Allah dan meninggalkan apa yang menyebabkan Allah murka. Namun orang Yahudi tidak seperti itu. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan hambanya orang beriman untuk bertakwa kepadanya di surat Al-Hasyr, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ya mungkin ayatnya sering kita dengar, di antara ayat populer yang dibaca oleh para imam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang beriman,
bertakwa kalian kepada Allah. Apa itu bertakwa pada Allah? Tanamkan iman, munculkan rasa takut kepada Allah. Kemudian buktikan dengan senantiasa melihat amal yang sudah lewat, evaluasi. Kemudian setelah dapat, perbaiki diri. Lighad, untuk besok hari. Ya, untuk besok hari berjumpa dengan Allah. Wattaqullah, begitulah takwa kepada Allah. Apa yang mendorong hamba bertakwa pada Allah seperti itu? Allah katakan, innallaha khabirun bima ta'malun. Karena sungguhnya Allah khabir. Berita yang sekarang ini terjadi dicatat oleh para malaikatnya, Allah beritakan lagi nanti di akhirat ketika kita masing-masing berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Khabir, disampaikan beritanya, bima ta'malun, dengan apa yang kalian lakukan, dengan apa yang kalian lakukan. Dan subhanallah, Allah tidak katakan innallaha khabirun bima amiltum. Sungguhnya Allah memberikan berita kepada kalian dengan apa yang sudah kalian amalkan, dengan fi'il mudhari', tidak, tapi dengan fi'il, maaf, dengan fi'il madhi, tapi dengan fi'il mudhari', bahwa apapun yang belum terjadi yang nanti kalian amalkan, Allah beritakan. Jadi waspada, sehingga yang sudah lalu dari amal kita yang buruk-buruk itu kita ikuti dengan taubat pada Allah Azza wa Jalla, dan yang akan datang dari amal yang belum kita lakukan jangan seperti kemarin, harus lebih baik, karena Allah khabir. Ini masalah gaib, sudah Allah sudah beritakan. Maka apa wasiat Allah Azza wa Jalla? Wasiatnya di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-19, wala takunu kalladzina nasallahu fansahum anfusahum. Maka kalian wahai orang beriman, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya tidak menjalani hidup ini seperti orang yang lupa kepada Allah. Siapa mereka? Lihat contohnya Yahudi dan Nasrani, lupa kepada Allah SWT. Maka Allah jadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri, bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu menyebabkan keburukan bagi mereka. Mereka lupa. Di antara hikmah, ya Allah, bisa orang beriman mengambil pelajaran. Kalau saya berbuat seperti ini, akibatnya apa nanti ke depan untuk saya? Apakah rahmat Allah atau laknat dari Allah? Itu hasilnya. Oleh karenanya yang diingatkan oleh para ulama kita tentang masalah ini adalah agar kita senantiasa memperbaiki sarair, keadaan yang tersembunyi dalam hati kita. Karena Allah firmankan di surat At-Tariq, yaumatu blas sarair, pada hari itu as-sarair, isi hati yang manusia tidak tahu, Allah akan buka, Allah akan nampakkan. Oleh karenanya fokus utama orang beriman adalah islah as-sarair, memperbaiki keadaan batin, keadaan jiwa. Dan memperbaiki keadaan jiwa, kenapa diperbaiki? Bukan amalnya, karena amal mengikuti keadaan batin. Sebagaimana sabda Nabi kita SAW menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat sekerat daging. Bila baik sekerat daging ini, baik seluruh tubuhnya. Dan bila buruk, buruk seluruh tubuhnya. Dan sekerat daging itu adalah hati.
Nabi kita juga bersabda SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal yang dikerjakan manusia kembali pada niatnya, baik atau buruknya, diterima atau tidaknya. Maka islahul as-sarair, memperbaiki keadaan jiwa dari dua unsur. Yang pertama, dari unsur-unsur yang terkait dengan mu'taqadat, keyakinan-keyakinan, masalah keimanan diperbaiki, khususnya tentang keyakinan terhadap rukun-rukun Islam, maaf, rukun-rukun iman yang 6 dan cabang-cabangnya. Rukun iman yang 6 dan cabang-cabangnya. Dan insya Allah akan kita dapatkan pelajarannya. Bila Allah mengizinkan, masih di surat Al-Baqarah ini Allah juga menyebutkan tentang hal tersebut, ya. Menyebutkan tentang rukun-rukun iman di ayat yang ke-177. Ketika menyebutkan walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir ila akhir ayat. Ini yang pertama. Maka kita harus memperbaiki bagaimana bentuk iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar dan qadar. Bagaimana bentuknya, wujudnya. Karena apabila kita menyelaminya, kita akan mendapati banyak penyimpangan yang terkait dengan rukun-rukun iman tersebut, yang sebelumnya kita menyangka itulah kebenaran, ternyata ketika kita kembali kepada ayat Al-Quran, petunjuk yang sebenarnya dan penjelasan Nabi kita SAW, ternyata itu adalah penyimpangan. Namun kita membela diri, ya, membela diri sehingga terhalangi dari mengikuti petunjuk. Kemudian yang kedua, memperbaiki dari sisi wujudnya, wujud jiwa kita. Sebagaimana kita dalam kehidupan di dunia ini selalu ingin tampil sempurna, tampil sempurna dengan pakaian, dengan aksesoris dan sebagainya, itu untuk fisik kita. Namun kita lupa sosok yang ada di dalamnya, yang disebut dengan khuluq. Ada al-khuluq, ada al-khalqu, hurufnya mirip, sama. Kalau al-khalqu ini yang kita lihat, yang kita rasakan. Kalau al-khuluq di dalam jiwa. Maka sebagaimana kita ingin tampil wajah kita tanpa minyak, tangan kita, telapak tangannya tidak kasar, kulit kita tidak gelap dan sebagainya, begitu juga harusnya kita punya perhatian dengan al-khuluq. Alakan di antara doa yang dianjurkan kita baca adalah Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau menjadikan ragaku ini baik, maka jadikan juga baik jiwaku. Oleh karenanya, iman dasar dari segala sesuatu. Dari iman akan muncul ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan dikatakan bermanfaat untuk pelakunya bila menghantarkannya kepada al-khuluq al-hasan, keadaan jiwa yang baik, yang kemudian dikenal dengan tazkiyatun nufus, keadaan jiwa yang suci, yang bersih. Dan kalau jiwa seorang sudah sampai pada tazkiyahnya,
berarti dia telah sampai pada ketakwaan. Karena takwa itu dengan atau ada pada an-nafsu az-zakiyah, jiwa yang suci, jiwa yang bersih dari kekotoran. Allah firmankan surat An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian merasa diri sudah bersih jiwa kalian. Allah Maha tahu siapa dari kalian yang paling bertakwa. Allah tidak katakan yang paling bersih jiwanya, tidak, yang paling bertakwa. Karena jiwa yang bersih tempat dari takwa. Maka ini senantiasa diingat, yaumatu bil sarair, pada hari keadaan jiwa manusia ditampakkan oleh Allah dan semua amal mengikutinya. Dan orang-orang Yahudi termasuk Nasrani, ketika dalam jiwanya tidak ada iman, maka jiwanya tidak sampai pada an-nafsu az-zakiyah, jiwa yang bersih, sehingga amalnya pun tidak bersih. Mereka lupa kepada Allah. Maka Allah bertanya, awala ya'lamun annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka tahu? Bukankah mereka tahu? Dipastikan bahwa Allah tahu apa yang mereka sembunyikan dari amal, dari keadaan jiwa mereka, dan apa yang mereka nampakkan. Sehingga seorang yang imannya semakin kuat, semakin dekat dengan petunjuk Al-Quran, fokusnya adalah pada tazkiyatun nufus, tathirus sarair, mensucikan jiwa, membersihkan hati. Oleh karena apabila kita termati, semakin bersih jiwa, semakin baik amalnya. Karena jiwa yang bersih itu hasil dari amal yang baik. Maka sebutkan tentang salat, kita hafal semua, inna salata tanhanil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah pelakunya dari keji dan munkar. Keji dan munkar, perbuatan yang berasal dari jiwa yang kotor. Khudh min amwalim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka sebagian harta mereka sebagai sadaqah, sebagai zakat, yang membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Maka ketika itu hilanglah yang namanya riya dalam amalan. Hilanglah yang namanya ujub, bangga diri dengan apa yang dilakukan dan kemampuannya. Sehingga selalu ingin ikhlas dan selalu ingin rendah diri, tawadhu. Itulah menunjukkan akan bersihnya jiwa seseorang. Oleh karena Allah Azza wa Jalla memberikan pelajaran pada kita, di antara contoh amal yang berasal dari jiwa yang bersih, di surat Al-Insan Allah berfirman, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Mereka suka memberi makan orang lain dengan makanan yang mereka suka. Mereka mengatakan, kami beri makan kalian ini tidak mengharapkan balasan dari kalian atau ucapan terima kasih, melainkan berharap sebagai sebab untuk bisa melihat wajah Allah di akhirat kelak. Itulah jiwa yang bersih. Sehingga Nabi kita juga menyebutkan SAW, ketika sedekah orang ini, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fakhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang bersedekah dengan satu sedekah dan dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Dia katakan contohnya, memberikan sedekah kepada masjid ini atau yang lain, ini ada titipan sedekah. Dari siapa? Dari hamba Allah. Padahal dari siapa itu? Dari dirinya sendiri. Dia tidak ingin orang lain tahu. Cukuplah hanya Allah yang tahu.
Waqafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi. Itulah an-nafsu az-zakiyah. Bersih dari riya, bersih dari ujub bangga diri, bersih dari hasad kedengkian, bersih dari dzan yang buruk, bersih dari segalanya. Maka kalau sudah begitu, itulah yang Allah inginkan dari hambanya. Dan hikmah dari adanya syariat. Allah firmankan surat Asy-Syu'ara. Nabi Ibrahim AS menyebutkan, Allah sebutkan ucapannya di sini ketika menjelaskan tentang siapa yang mendapatkan rahmat Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Padahal itu tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah hatinya salim. Apa itu salim? Tidak ada kekotoran sedikit pun. Di ayat yang lain sebutkan tentang sifat orang bertakwa. Man khasyar rahmana bil ghaib, di surat Qaf. Man khasyar rahmana bil ghaib wajaa biqalbin munib. Orang yang takut kepada Allah zat yang ghaib dan dia datang menghadap Allah hatinya munib. Tunduk kepada Allah dengan meninggalkan segala yang menyebabkan Allah murka. Kosong dari penyimpangan. Itulah hati orang yang memperhatikan keadaan jiwanya. Maka kapan kita mulai memeriksa keadaan jiwa kita? Allah Azza wa Jalla menyambut manusia, orang beriman, ketika di akhir kehidupannya dengan sifat, di antara sifat an-nafsu az-zakiyah, jiwa yang bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sekarang saatmu kembali kepada Tuhanmu Allah Azza wa Jalla. Engkau hidup sudah ridha, sekarang diridai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sekarang saatmu masuk dalam surgaku, maaf, masuk ke dalam golongan beribadah kepadaku dan masuk ke dalam surgaku. Ini sambutan dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena di antara doa yang diajarkan Nabi kita SAW adalah Allahumma ati nafsi. Ada yang hafal? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hafal semua jemaah? Bisa diulang? Allahumma ati, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan pada jiwaku ini ketakwaannya dan bersihkan jiwaku ini dari segala kekotorannya. Engkau sebaik-baik zat yang membersihkannya, kan engkau walinya, wali, pemiliknya, wa maulaha, dan yang mengaturnya. Ini diantara doa. Juga Nabi kita berdoa SAW, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini, wa idzati mulak-mulakan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Maka apabila jiwa hamba seperti itu, maka akan mudah mendapatkan tazkir, peringatan sekeras apapun. Tidak akan ada dendam, tidak akan ada kemarahan. Yang ada jazakallah khairan. Ketika dia lupa, contohnya haus minum dengan tangan kiri, ada teman di samping langsung dipukul. Ada apa? Anda lupa minum dengan tangan kiri? Astagfirullahaladzim, jazakallah khairan, berterima kasih. Mengapa artinya bersih? Temannya ini mengingatkan tentang sesuatu yang menyimpang. Mereka sebutkan wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Beri peringatan, peringatan itu bermanfaat untuk orang beriman. Allah berfirman inna fa'atil dzikra, sesungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang beriman. Itu an-nafsu az-zakiyah. Dan itulah orang-orang Yahudi lupa
dengan petunjuk yang demikian. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun? Berapa Yahudi? Ahli kitab. Maka kaum muslimin jangan seperti mereka, wala takunu kalladzina nasallah fansahum anfusahum ulaikumul fasiqun. Jangan kalian orang beriman dalam hidup ini seperti mereka itu, orang yang lupa kepada Allah. Allah jadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri sehingga berbuat sesuatu yang menyimpang yang menyebabkan Allah murka. Ulaikumul fasiqun, itulah orang fasik. Itulah orang fasik. Mendapatkan berita tentang perintah ditinggalkan, mendapatkan berita tentang larangan dilanggar, itu orang fasik. Maka mari kita kembali kepada keadaan diri kita agar jangan seperti orang Yahudi dan ahli kitab secara umum, sama manusia umumnya, tapi kita kembali dengan iman dan ketaatan kepadanya dan mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga memberkahi kehidupan kita dan melimpahkan rahmat kepada kita serta maafkan kesalahan dan mengampuni dosa-dosa sekalian. Wallahu li dzalikal qadir alaih. Dan barangkali ingin sampaikan, persilakan nanti setelah adzan isya. Baik, barakallahu fikum. Dipersilakan barangkali ada yang menyampaikan sesuatu. Tafadhol, dari kanan dulu. Hukum menundukkan wajah. Menutup wajah atau memejamkan mata? Menutup wajah. Memakai masker. Kalau wajah kan semua dari jidat sampai muka. Barakallahu fikum. Tentang menutup wajah pada seluruhnya, maka ini suatu yang tidak disebutkan dalam sunnah. Adapun memakai masker seperti yang terjadi pada masa pandemi ini, dan alhamdulillah Allah angkat sedikit demi sedikit berangsur dan menjaga kita, dan semoga menjadi kebaikan untuk kita semua dan juga menjadi kebaikan untuk saudara-saudara kita yang dengan sebab wabah ini kembali kepada Allah SWT dalam keadaan baik, diampuni dosa mereka dan mendapatkan bagiannya dari apa yang dijanjikan oleh Nabi kita SAW sebagai syahadah. Dan semoga kita ketika mengikuti mereka dalam keadaan juga seperti yang mereka dapatkan, yaitu mendapatkan nikmat di sisi Allah Jalla wa'ala. Disebutkan dalam beberapa riwayat tentang larangan dari Nabi kita SAW salat sambil memakai menutup hidung dan mulut. Namun apabila hal itu dalam keadaan darurat, maka sebagian disebut dalam kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat, maka ini memperbolehkan sesuatu yang awalnya dilarang. Oleh karenanya umumnya ulama menyebutkan bahwa auratnya wanita seluruh tubuhnya. Namun ketika sholat, maka wajahnya wajib dibuka, demikian juga dengan telapak tangan. Kecuali dalam keadaan darurat, yaitu ketika di tempat mereka sholat banyak lalu lalang kaum laki-laki, seperti yang terjadi di Masjidil Haram dan semisalnya. Demikian Allah alim suruh. Tadol. Sebentar. Yang punya mic dulu. Tadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuhikum. An-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang damai, adalah tingkatan jiwa tertinggi dari tiga tingkatan jiwa. Seperti yang sudah kita sebutkan, an-nafsu al-ammaru bisu, jiwa yang penuh dengan gejolak amarah. Yang kedua, an-nafsu al-lawamah, jiwa yang penuh dengan penyesalan. Dan yang ketiga, an-nafsu al-mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang dan damai. Allah Jalla menyebutkan di ayat tersebut, di selahnya, radiyatan, yaitu selalu ridho dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Apa itu ridho? Menerima dengan lapang,
dengan tanpa keluh kesah, serta menjalaninya sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yaitu antara sabar dan tawakal. Sabar dan tawakal. Contohnya Allah tetapkan salah seorang dari kita kurang dalam rizki, maka dia mencari rizki dengan tawakal, menjadi sebabnya dan berharap rizki dari Allah, dan bersabar dengan kekurangan. Begitu setiap hari. Sebagaimana juga orang yang diberikan nikmat berlimpah, harta berlimpah, maka dia ridho dengan itu, maka menjalaninya dengan tawakal dan bersyukur. Tawakal dan bersyukur. Dia jalani kehidupannya dengan mengharapkan kebaikan dari Allah dan senantiasa bersyukur atas limpahan kebaikan tersebut. Maka itulah yang mendatangkan ridha Allah SWT dan keriduan darinya, sehingga akan diberikan ketenangan dan kenyamanan. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua apa, Mi? Yang kedua surat? Yang kedua? Surat? Surat Baqarah 116. Allah firmankan, amman wa qanitun ana allazi sajida wa qa'ima yahdhal akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang sifat ulul albab. Ciri ulul albab itu orang yang berakal. Siapa mereka? Yang beriman kepada Allah, kemudian berilmu tentang syariatnya dan melaksanakan syariatnya dengan penuh harap dan penuh takut. Allah firmankan, amman huwa qanitun ana lillahi sajida wa qa'ima yahdhal akhirah ya wa radhi rahmat rabbih. Adapun orang yang dia senantiasa kunut. Kunut yaitu taat sepanjang malamnya dengan sujud dan berdiri, yaitu salat di malam hari. Mengapa dia melaksanakan ibadah tersebut? Yahdharul akhirah, waspada dari azab di akhirat, takut akan azab dari Allah di akhirat. Maka dia habiskan waktunya, waktu malamnya untuk salat. Warju rahmat rabbih, dan berharap rahmat dari Allah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah ingin menyampaikan mimpinya kepada Nabi SAW, tapi belum sempat. Maka beliau sampaikan kepada kakaknya Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu ajma'in, karena beliau istri Nabi SAW. Lalu disampaikan kepada beliau apa mimpinya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bermimpi melihat api neraka dan orang yang diazab di dalamnya. Lalu beliau katakan, ni'mal 'abdu 'Abdullah law kana yusalli bil lail. Sebaik-baik hamba adalah Abdullah, itu Ibnu Umar, seandainya dia salat malam. Maka kata beliau, sejak mendapatkan berita itu, aku tidak pernah tinggalkan salat malam. Apa ini? Qanit, dawamu ta'ah. Dawamu ta'ah, selalu dalam ketaatan. Amman huwa qanit, dawamu ta'ah, selalu dalam ketaatan. Jadi tidak meninggalkan ketaatan. Seperti firmankan di surat Al-Baqarah juga, yang tadi disebutkan, Allah firmankan, hafidhu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Qanitin yaitu dalam ketaatan yang rutin terus-menerus, tidak berhenti. Tidak berhenti. Nah, melaksanakan ketaatannya kenapa? Karena berilmu tentang Allah akan haknya, takut akan azabnya, dan berharap rahmatnya agar terjauh dari azab Allah SWT. Yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih, ini penting. Mengharapkan akhirat
yaitu mengharapkan maaf rahmat Allah dan waspada dari azab api neraka. Walhamdulillah. Wallahu a'lam. Fadl. Lebih dulu. Fadl. Waalaikumsalam. Barakafikum. Yang pertama, taghmidul ainain fi shalah, menutup mata ketika salat. Ulama umum mengatakan hadza ma yuqra'u fi shalah, ini sesuatu yang dimakruhkan dalam salat. Wa na hadza min fi'lil yahud fi salatihim, dan ini adalah perbuatan orang Yahudi dalam salat mereka. Lidzalika la yanbaghi lil muslimin an yughmida 'ainaihi athna salatihi, sehingga tidak layak bagi seorang muslim ketika salatnya menutup kedua matanya. Allahu akbar. Adapun yang kedua, apabila kita bersama manusia kemudian mendapatkan tugas atau apapun dengan sukarela untuk melakukan kemungkaran, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada kemaksiatan kepada, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada pencipta Allah Azza wa Jalla, maka minta kepadanya untuk tugas yang lain, untuk tugas yang lain. Kalau masih terkait dengan hal tersebut, maka telitilah dari mereka tentang asal muasal perayaan tersebut, lalu kedudukannya dalam syariat Allah yang sebenarnya, kemudian apa yang harusnya dilakukan oleh kita seorang muslim terhadap perbuatan tersebut, sehingga kita membuat skripsi atau karya tulis atau apapun berisi hasil penelitian yang kemudian nasihat untuk siapapun yang membacanya. Demikianlah seorang muslim, setiap perbuatannya mengandung unsur amar ma'ruf nahi munkar. Wallahul muwaffiq. Fadl. Barakatuhikum. Rahimahullah atau rahmatullah alaih, doa secara umum maknanya adalah semoga Allah mengampuni dosa yang telah lalu dan memberikan taufik petunjuk di masa yang akan datang, makna secara umum. Tapi kalau untuk orang yang sudah wafat, maka semoga Allah dengan itu melimpahkan rahmatnya, ampunannya, kelapangannya, semisalnya. Kita pun kepada orang hidup mengucapkannya. Kita katakan assalamualaikum warahmatullah, maknanya sama, rahimahullah. Ustaz dapat salam dari fulan, alaika wa alaihissalam warahmatullah, sama.
Cuman beda ini menggunakan masdar, ini menggunakan fi'il. Namun sebagai bentuk penghormatan kepada orang terdahulu, maka kita katakan rahimahullah wa ghafarallah. Seperti dalam doa untuk jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Baik untuk orang hidup atau sudah mati, kita mendapat berita fulan melakukan perbuatan ini, ghafarallahu lana wa lahu. Allah mengampuni kita dan mengampuni dia, masih hidup dia boleh. Boleh, tapi orang sudah mati sangat dianjurkan ketika kita mendapatkan sebutan nama orang sudah wafat, siapapun dia, selama kita mendapatkan berita dia wafat dalam keadaan Islamnya, kita katakan rahimahullah wa ghafarallah. Tapi Ustaz, beliau begini, begini, kita hidup. Walau begini, saya dapat berita dia wafat Muslim, rahimahullah wa ghafarallah. Dalam ayat surat Al-Hasyr, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya ampunilah kami dan orang yang sudah wafat dalam beriman di antara kami. Mengamalkan ayat ini. Yang kedua, terkait dengan apa tadi? Tayyibartakum. Amalannya di surat Al-Furqan. Allah berikan dosa syirik, menyebutkan dosa zina, menyebutkan dosa membunuh paling besar. Allah katakan illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatin hasanat. Kecuali dia mau bertobat, kemudian beriman, kemudian beramal dengan amal saleh, bukan hanya dihapuskan, digantikan nilai dosanya tadi dengan kebaikan-kebaikan. Namun setiap dosa yang pernah kita lakukan tidak mungkin kita menghindar. Allah tampilkan semuanya. Sampai kita menyesal, sampai kita takut, sampai kita rasanya tidak ingin berbuat. Tapi dengan tiga perkara tadi, Allah hapuskan setelah memaparkannya pada kita, dihapuskan. Tidak mungkin dihapuskan langsung. Kalau katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa beramal keburukan pada sedikit saja, dia akan melihatnya. Tapi setelah itu ditampakkan dengan iman, dengan taubat, dengan iman dan amal saleh, Allah hapus, diganti nilainya kebaikan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dalamnya dan jauhkan dari segala keburukan dan jadikan hamba-hamba yang diridhai ketika kita berjumpa dengannya. Wallahu lidzalikal qadir alaih. Wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qudawana alhamdulillahi alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.